Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana as-salaf, orang-orang yang mendahului kita dari para ulama, mengajarkan ihtiram, menghormati orang-orang yang alim karena Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan mereka kepada Allah, ketaatan mereka kepada Allah, karena ilmu yang mereka ajarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang ketiga adalah an yakraha an ya'uda fil kufri. Dia benci, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, angkat dia dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ya, dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka atau tidak suka dimasukkan ke dalam api neraka. Saudara-saudara, ini yang ketiga ini adalah khisal istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang sudah taubat kepada Allah, sudah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka jangan kembali lagi menjadi orang-orang yang seperti dulu. Ya, dulu dia bekerja di bank riba, kemudian setelah itu hijrah, setelah itu dia tinggalkan semua bank riba, kemudian setelah tidak kuat dengan hidup, dengan susahnya hidup, ada tawaran lagi menjadi direktur bank riba itu, dia ambil lagi, ya, kembali lagi ke dalam kejahiliannya seperti dulu lagi. Nah, ini yang saya dapatkan, fenomena ini terjadi di negeri kita ini. Maka banyak orang-orang yang taubat dari perbuatan-perbuatan masa lalunya, tapi dia belum siap, imannya belum tertata, dia belum mencintai Allah, belum mencintai Rasul SAW dengan sempurna, tapi sudah memberanikan diri untuk meninggalkan semua kehidupannya. Imannya belum tertata, belum siap, ini akan kembali lagi kepada kekufuran. Nah, sementara orang yang beriman, orang yang cinta Allah dan cinta Rasul, itu benci hal-hal itu. Jangan sampai saya balik lagi seperti dulu, jangan sampai saya jadi bajingan seperti dulu, jangan sampai dia jadi orang pecundang seperti dulu, jangan sampai dia menjadi penipu seperti dulu. Dia benci terhadap kekufuran-kekufuran yang ada. Seperti halnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Islam belum datang kepada mereka, mereka hidup dalam masa jahiliyah, mereka melakukan kerusakan-kerusakan, mereka melakukan kefasikan, kemaksiatan, kekufuran dan lain sebagainya. Setumpuk dosa mereka lakukan. Kemudian setelah itu, ketika Islam itu datang, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka semuanya, mereka tidak mau lagi kembali ke masa jahiliyahnya. Dan Rasul SAW yang hidup di tengah mereka memperingatkan, ini adalah masa-masa jahiliyah kamu, kalian tidak boleh mengikutinya. Nabi SAW selalu mengajari mereka. Salah satu bentuk ajaran beliau kepada para sahabatnya adalah latattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kalian, ya, sedikit demi sedikit. Sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang itu sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ikutilah orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kumpulilah orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul SAW. Carilah komunitas yang baik. Jangan mencari komunitas yang jelek. Ah, saya kan sudah baik Ustaz, saya sudah taubat, tapi ternyata kumpulannya adalah orang-orang yang belum taat. Maka kemungkinan dia akan kembali lagi kepada perbuatannya, kemungkinan dia akan kembali lagi kepada jahiliannya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saudara-saudara bisa kita aplikasikan, implementasikan hadis ini yang terakhir ini terhadap sebuah fenomena masuk keluarnya orang ke dalam agama Islam.
karena dunia. Tidak mungkin orang keluar masuk